Sayang, kok kita lagi di dealer mobil sih? Kita mau beli mobil baru atau mau beli apa ini, sayang? Hi guys, welcome back to my channel. So, hari ini videonya berbeda. Hey. Itu ada Ren sama kakak rambut baru, ganteng banget. Ada bunga. By the way, hari ini videonya beda sekali karena pertama kali kita coba, kita bakal review. Cie, review, ya ampun lo. Kita nggak jago-jago banget, cuma kayak first impression gitu. Gimana nantinya? Aku nggak tahu gimana bentuknya, gimana you know, cara bawanya. Apakah sama-sama kayak go-kart pada umumnya? Kita lagi mau menuju ke tempat dimana kita akan beli. Oh, aku ketarik guys. So, stay tuned. Jangan lupa like dan subscribe sebelum nonton video ini, supaya kita bisa update terus video-video baru. Kalian bisa update maksudnya video-video baru. Dan ya, langsung aja kita ya ke lokasi. Kita mau beli mobil baru atau mau beli apa ini, sayang? Mau beli apa? Beli go-kart. That's your car? That's the car, ya. So guys, kita udah sampai sekarang di tempat pembelian tuh. Si Didi lagi coba pasang. Dan itu ternyata itu di-attach dari dari Segway yang ninebotnya yang sendiri, terus di attach di sini. Aku kayak amazing gitu, kayak aku nggak pernah lihat sekeren itu, kayak kamu custom bikin mobil sendiri kayak lagi ngerakit Lego aja segampang itu. Sekarang kita mau tunggu kalau semuanya udah ke attach itu di lagi dibantu, terus banyak orang yang lagi liatin karena memang sekeren itu. Kita tunggu lagi ya kalau udah selesai. Oh, bisa ditarik guys, bisa dipanjangin, extend gitu, lihat nggak sih? Kalian move a bit baby. Oke, kita tunggu bentar ya. Apa sekarang sayang? Completing the app ini. Oh, lagi koneksi sama aplikasinya. Oh, ada seat belt juga. Nice. Terlalu kecil buat sayang ini kelihatannya. Wow. Keren. I need to do the tutorial. Oh. Otherwise it's going super slow like this one. Wow. Itu pada diliatin. Keren. Ayo. Susah sayang? Susah enggak? Katanya setirnya masih agak kaku ya. Wow. Guys, mereka mau gantian coba, penasaran. Coba lihat. Dasar ya laki-laki itu kayak mainan baru itu. I'm walking there. Ayo. Wah, udah kayak Formula One sayang. Gampang sayang? Yeah. Gampang ya? It's quite fast. Oh, cepat sekali. Cepat sekali. Oke. Okay. Yeah.
It's a machine. You can't. Yeah, agreed. Oh! Să nu te înfii sub vreo mașină. Mașina ca mașina capul, da. 24 de kilometri la oră. Nice. Nice. Gue nih ngotot sekali mau coba. Enggak sampai kakinya. Titit. Ya. Enggak sampai kakinya. Yay. Slowly, until it starts moving slowly, like that. Slowly. Slowly. Pembalap ini. Go up slowly. Until you get used to it. But he's good. He came too fast down here, that's right. Okay, mana Mamelia? Coba go around now. Try to turn around here. Oh my. Slowly. Kakak jago sekali. Ini kakak baru pertama kali break. Bawa ini loh. Break. Press 2 times the brake now. 2 times. Yes. One after the other. Switch. No. Don't press the acceleration. Press the acceleration now. Press it. Acceleration. Yes. Wow. Go. Keren kakak. Iya, yeah. Oh ya ampun. Malu mami tadi mau rekam banyak orang soalnya. Slowly, yeah. Careful with the cars. Let's go one more time. Oke, ayo. Semua pada liatin kakak ini. Good job. There you go. Break now. Look at your break. Ah, that's it. Good job. Kalau ada lebih kecil nggak muat ya? Nggak muat. Ayo, let's test it now. Iya, sekarang kita mau cari park ya. I don't know who's gonna test it. Siapa, me or the kids? Mami. So guys, kita tadi udah ambil segwaynya, kita udah beli, kita udah bayar. Sekarang kita mau cari park dulu biar aku bisa test drive, karena tadi aku malu. Tadi cuma Daddy sama Ryan sama Gwenny ala-ala yang coba itu mereka di belakang yang coba bawa. Ryan tadi biarpun nggak sampai kakinya, dia coba bawa dan dia jago, kayak cepat dia belajar. Jadi untuk anak 5 tahun aja udah bisa belajar, berarti segwaynya lumayan. Segway sih nama brandnya, tapi itu go-kart ya. Go-kartnya gampang untuk dipakai. Dan untuk nine boards-nya aku udah coba kemarin, habis si Daddy coba Daddy pakai di rumah, kita coba di parkiran dan kita coba ke park terdekat. Dan lumayan gampang, meskipun aku masih agak was-was ya, aku agak takut karena nggak pegang apa-apa kan, cuman kayak kontrol pakai kaki. Cuman si Daddy sih kayak udah flow gitu aja, dia udah kayak biasa, kayak udah menyatu katanya dengan dirinya. Dan dia udah tadi pakai pergi gunting rambut, dia juga pakai itu. So jadi kayak gampang dipelajari. Sekarang kita udah mau makan dulu. Kalau kita sempat ke park, kita ke park. Kalau enggak ya, karena cuaca lagi enggak bagus, kita lihat nanti pokoknya. Oke. Okay? Itu dia tadi.
tadi kita udah beli Segway-nya dan go-kart-nya, kita udah coba dua-duanya. Dan saya yang lebih suka mana? Segway. Apa Segway. Yang Ninebot yang? Yang Segway Ninebot. Iya. Bukan go-kart-nya. Karena? Karena apa? Segway lebih mewah, lebih cool. Lebih cool Segway-nya. Go-kart-nya juga keren. Go-kart lebih cool for Ryan. For mungkin anak-anak. Iya, tapi sih lebih cepat dia daripada Segway. Daripada Segway Ninebot. Soalnya tadi sih di Daddy kelihatan agak besar ya Daddy-nya untuk untuk go-kart itu. That's why. Tapi itu cepat dan itu elektrik, guys. Jadi kayak keren banget. Keren ya. Warnanya juga keren. Kalian ya lihat putih-putih kayak putih matte gitu. Iya. Jadi kayak kombinasinya sangat bagus. Harganya sayang. Kalau dua-dua lebih dari 1000. Lebih 1000. 1100. Kerennya itu kayak dua pasang yang bikin aku amazing itu dua dua pasang kayak pas suami bilang, "Oh, kita beli Segway Ninebot, oke." Okay. And dia mau beli go-kartnya lagi, aku yang, "Hah? Jadi kamu beli dua transportasi?" Ternyata itu satu pasang, guys. Jadi kayak ngerakit. Saya yang tahu Tamiya? Apa? Tamiya. Tamiya. The when you racing the small toys that you race. Itu lagi ngetrend dulu di Indonesia Tamiya. It's like Beyblade, Tamiya itu keren. Kayak ngerakit Tamiya, ya ampun, ngerakit Lego gitu, kayak cuma dipasang gitu dan bisa dibawa gitu. Jadi kayak keren banget. Pintar sekali ini Segway. Pintar bikin sekali. Bikin Segway begini. Kita suka sih, impressive banget. Kok semua orang lihat. Iya, jadi sorotan, guys. My god. So menurut saya, is it worth it to buy itu untuk zaman now ya, untuk zaman sekarang? Is it worth it? Kebutuhannya, you know, people zaman now. Sebenarnya mahal sekali. Masih kalo mahal ya. Imagine kalau rupiah berapa? 20 juta. Oke. Okay. Kalau toy 20 juta mahal banget. Terlalu mahal. Tapi kan itu Segway boleh pakai kalau misalnya ke kantor, lewat-lewat. Kalau cuma Segway itu yang biasa, Ninebot S itu 300. So berapa? 5 juta. 6 juta. Lumayan itu. Kan ada juga sepeda yang mahalnya kayak gitu kan. Ya. Jadi ya masih normal. Tapi kalau go-kartnya lebih mahal lagi. Kalau go-kartnya enggak. Go-kart ya mungkin. Kita pun juga beli karena setengah harga, guys. Kalau dia nggak setengah harga, mungkin bakal pikir-pikir lagi, you know. So, by the way, itu dia videonya kali ini. Karena kita udah nggak bisa ke park, kita udah kemalaman di jalan. Kita udah cuma sempat mampir makan tadi. Dan sekarang kita udah mau pulang karena udah larut kita sama anak-anak. Jam 8 ini. Jam 8. Thank you so much yang udah nonton sampai video sampai akhir ini. Mudah-mudahan kalian suka. Kalau kalian suka video-video review kayak gini, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka video-video aku. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.